Roy itu sebenarnya bukan anak yang mudah menyimpan dendam. Kalau ada orang yang kurang baik sama dia, biasanya dia mudah memaafkan. Tapi dia pernah disakitin sama guru sekolahnya. Sebut saja namanya Sinta. Gurunya itu galak banget. Roy sampai terpukul dan jatuh sakit. Bahkan Roy masih sering mimpi ketemu gurunya yang galak itu sampai saat ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kali ini kita buka buku matematika halaman 80 ya. Ini bangku Roy. Iya, Bu. Ada yang tahu kenapa dia nggak masuk hari ini? Nggak tahu, Bu. Kok bisa-bisanya dia nggak masuk tanpa keterangannya? Bu, maaf Bu, Roy telat. Sini kamu. Kamu tahu sekarang jam berapa? Kamu niat sekolah nggak sih? Iya, Bu. Maaf, tadi di jalan Roy bantuin nenek-nenek yang kecelakaan, Bu. Makanya Roy sampai sekolah. Agak lama, Bu. Kamu tuh ngada-ngada aja ya? Kenapa kamu minta dipuji? Kamu tuh nggak akan pernah dapat pujian dari saya. Kamu tuh cuma anak manja, tau nggak sih? Roy beneran, Bu. Betul tuh kata Bu Sinta. Iya, Bu. Roy itu tukang ibu. Itu alasannya dia aja, Bu. Aslinya dia pemalas. Ah, betul tuh. Udah, kalau nggak mau sekolah berhenti aja. Daripada sekolah nggak bisa apa-apa. Kok ada bikin soal baru nih pakai contoh koko tadi ya? Roy, kamu kenapa? Kok badan kamu panas banget sih? Ma! Ma! Mama! Papa! Ma! Apa sih kok teriak-teriak mama nih lagi masak loh? Ini, Ma. Iya, kamu itu kenapa sih? Roy, demam, Ma. Hah? Oh iya, panas banget loh, Pa. Hah? Panas banget ini badannya, Roy. Enggak, Roy, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa gimana? Mama aja cerita dari pulang sekolah kamu murung terus. Ayo dong, cerita ke papa. Iya, Pa. Roy, sebenarnya sedih banget, Pa. Di sekolah, Roy dimarahin habis-habisan sama Bu Sinta. Kok bisa dimarahin? Kamu nakal tadi sekolah? Enggak. Loh, masih belum bisa saya pastikan kondisi sakitnya Roy gimana. Tapi kondisinya sangat gawat. Jadi gimana dok? Harus dirawat inap? Saya sarankan begitu. Roy harus dirawat inap sambil menunggu hasil pemeriksaan labnya keluar. Lakuin apa aja dok, yang penting anak saya ini bisa cepat sembuh. Saya akan berusaha semaksimal mungkin pak. Bapak dan ibu banyak-banyak berdoa ya. Roy. Aduh. Saya benar-benar stres saat itu. Ternyata di rumah sakit ada kejadian yang tak terduga. Roy mengalami kasus aneh yang bikin seisi rumah sakit menjadi heboh karena arwah gentayangan. Tumben, sepi amat ya. Apa pasien sudah pada tidur? Astagfirullahaladzim. Kayaknya saya salah lihat deh. Atau karena saya kecapean kali.
kecapean nungguin aku. Aku tidur lagi aja lah. Ibu guru galak itu ya? Enggak, Ma. Mimpi Rui barusan gak ada hubungannya sama Bu Guru. Terus mimpi apa dong? Gak tega saya melihat Roy pada saat itu. Sudah demamnya tinggi banget. Masih diteror terus sama hantu gentayangan di rumah sakit itu. Petugas rumah sakit pun juga mengalami hal yang serupa, enggak kalah seremnya seperti Roy. Lihat apa ya? Perasaan kok bayangan aku gak ikut aku pergi deh. Resign, Bu. Lah, kenapa? Suster kan udah lama kerja di sini. Apa nggak sayang? Saya nggak kuat, Bu. Saya takut sekali. Kemarin saya diteror habis-habisan sama makhluk gaib, Bu. Makhluk gaib apa maksud suster? Sudahlah, jangan mengada-ngada. Saya serius, Bu. Memangnya Ibu belum pernah dengar kalau belakangan ini banyak orang yang lihat penampakan di rumah sakit ini, Bu. Penampakan? Saya nggak dengar apa-apa tuh. Tapi Bu, kalau saya nggak cepat-cepat resign, lama-lama saya bisa gila, Bu. Ya sudah, Bu. Nanti juga Ibu pasti tahu. Sekarang saya permisi dulu, Bu. Oh, baik. Enggak, Ma. Kenyang, Ma. Kok kenyang sih baru berapa suap? Loh, Mama udah capek-capek beliin bubur. Ah. Makan lagi. Enggak, Ma. Kamu harus makan banyak biar cepat sembuh. Ah. Masa iya sih? Ada hantu gentayangan di rumah sakit ini? Katanya sih gitu. Suster Hani aja sampai resign gara-gara diteror sama hantu cewek itu. Ih, kok aku jadi merinding ya? Aku baru 3 hari kerja di sini, masa iya harus ikut-ikutan resign? Jadi, hantu itu memang gentayangan gangguin semua orang? Roy, kamu liatin apa lagi sih, Roy? Enggak, Ma. Ada apa-apa kok. Jujur saya gak nyangka ya ada guru kayak kamu. Roy itu masih kecil. Emang pantas kamu permalukan diri depan kelas? Oh, jadi Roy ngadu macem-macem sama bapak. Bu Sinta, tolong jaga sikap. Asal kamu tahu ya, Roy itu bukan tukang ngadu. Saya yang maksa dia bicara. Dan Roy itu anaknya gak bisa bohong. Ngerti gak, Bu? Pak Hasan, saya atas nama guru di sekolah ini mohon maaf. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya, Pak. Saya berjanji,
kasus ini tidak akan terulang lagi. Saya sih pengennya sabar. Biasanya yang datang sini kan mamanya. Tapi ini udah kelewatan. Anak saya sampai masuk rumah sakit. Gimana saya bisa sabar? Saya ngerti, Pak. Saya sangat menyayangkan kejadian ini. Jadi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tujuan saya kesini mau minta surat pindah sekolah. Saya akan pindahin Roy. Daripada di sini dia tertekan. Maaf, Pak. Kalau Roy harus pindah dari sekolah ini, bukan berarti lingkungan yang baru itu dapat menerima Roy dengan kondisi yang sangat istimewa itu. Jadi saya mohon, Pak, beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Maaf, keputusan saya ini sudah bulat. Jangan, Pak. Kasihani Roy, Pak, kalau harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Gini aja, Pak. Saya berjanji, kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saya yang langsung akan bertanggung jawab. Oke. Kita lihat jawaban Roy nanti. Dia masih tetap mau sekolah di sini atau pindah. Dan kamu, awas kalau kamu masih berani macam-macam sama anak saya. Mah, nanti Roy gak mau makan bubur lagi ya. Bosan, Mah. Ya gak boleh dong. Kan dokter bilang kamu belum boleh makan yang keras-keras. Jadi kamu harus makan bubur. Jangan cembetut kayak orang tua. Kamu lihat apa, Roy? Ya ampun, anaknya kenapa, Bu? Tolong, Pak, tolong. Ya Allah. Sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit, kondisi Roy juga tidak membaik. Yang ada panasnya semakin naik. Belum lagi dia sering didatangin makhluk gaib yang bikin dia histeris. Derajat sih. Kamu tuh udah berapa hari di sini kok nggak turun-turun panasnya? Roy, udah gak apa-apa kok, Mah. Gak apa-apa gimana? Gak sembuh-sembuh. Saya juga sembuh sendiri, Mah. Ntar Mama panggil suster dulu ya, minta obat menurun panas ya. Tirainya kok gerak sendiri? Alah, biarin aja kali ya. Sebaiknya Ibu tunggu dokter dulu ya. Kalau Roy dibawa pergi, yang ada dia malah kenapa-napa. Jangan gosip itu benar. Rumah sakit ini ada hantunya.
Ngapain dia tidurin di situ ya? Ya Allah, Agus. Gus. Gus. Lu kenapa, Gus? Gus. Setan! Setan. Setan. Ini gue, Joko. Gue begini gara-gara setan. Kok gue jadi merinding ya? Kan gue bilang juga apa? Yaudah, ayo buruan. Ayo. Ayo buruan cepet. Pokoknya, saya mau bawa anak saya pulang, Sus. Rumah sakit ini angker. Benar, Sus. Di rumah sakit ini, banyak hantu berkeliaran. Pak, Bu, anak Bapak dan Ibu belum sembuh. Harus dirawat. Wah, kalau lebih lama lagi nih, bisa lebih parah sakitnya nanti anak saya. Ibu, Bapak, sebaiknya jangan pergi dulu. Lebih baik tunggu dokternya aja dulu. Tapi kan ini anak saya, Sus. Ngapain harus nungguin dokter kalau mau dibawa pulang? Ada apa sih? Ayo, minggir kalian. Bu, Pak. Kalian bilang dokter. Bu, biasa. Kopi hitam. Mau ngutang lagi lu? Elah tenang aja, ntar kalau gue dapat gaji, pasti gue bayar. Tekor gue, lu ngutang mulu, buan lu aja udah banyak banget ini ngutang mulu sama gue lu. Kopi hitam. Hah? Awas lu ya. Iya. Yeah. Awas kalau lu gak bayar ya. Nyantai-nyantai banget lu ya di sini, bisa ngopi. Ingat tuh, utang lu numpuk. Bang, sebentar bang, nanti kalau gue dapat gaji bang, gue bayar. Sabar-sabar mulu. Makanya kalau nggak punya duit, jangan belagu. Pakai ikut-ikutan main judi segala, tapi duit minjem. Bang, saya janji. Malam ini saya main ke tempat abang. Ingat ya, kalau lo nggak bawa duit nyantar malam, bakalan habis lo gue bikin. Ingat itu. Gus. Kok udah masuk aja sih? Pucet banget lu. Mending lu istirahat dulu aja di rumah. Lu gak apa-apa kan? Gimana ya? Sebenarnya sih gue tadi niatnya gak mau masuk kerja. Cuman bini gue di rumah tuh marah-marah terus. Ya mendingan gue kerja sekarang. Yaudahlah, mending kita kerja aja dulu sekarang ya. Soalnya ada pasien baru tadi mati di jalan. Yuk. Udah masuk? Iya. Gini, mendingan lu istirahat deh, biar gua aja yang kerja. Kan shift gua sekarang. Oh, apa-apa bener. Gak apa-apa, tenang aja. Udah, istirahat deh. Aku tiba-tiba. Iya, udah. Ya, tugas gua. Seriusan nih? Iya. Semoga yang kali ini kaya nih ya. Ada dong. Wah, pas banget. Ini apa ini? Mata batin Roy selalu dapat melihat hantu gentayangan di rumah sakit. Roy juga bisa tahu tentang hantu itu sampai gentayangan. Fisik Roy semakin drop dan itu bikin saya kebingungan. Roy. Apa lagi sih sayang? Tadi marah. Roy? Kamu kenapa? Kamu mual-mual? Roy kenapa? Gak tahu, tadi dia tidur terus sekarang mual-mual. Kok? Cepet. Roy. Ini sih, biar saya periksa dulu. Iya.
Sebenarnya anak saya sakit apa sih, Dok? Udah berhari-hari nggak membaik keadaannya. Kami sudah melakukan tes darah, tapi kami belum menemukan penyakitnya. Belum ketemu gimana maksudnya? Roy kan udah cukup lama dirawat. Kami minta maaf, Pak. Tapi demi kebaikan Roy, dia harus dirawat lebih lama lagi untuk mendapatkan perawatan yang lebih tepat. Kondi, Roy, pinjam komiknya dong. Roy, kan kamu lagi pusing. Nanti kalau baca komik, kamu makin pusing. Roy kan bosan kok tiduran terus. Udah, kamu tidur aja. Ntar dimarahin mama aja. Koko juga ngapain naik ke atas? Kamu ikutan sakit? Enggak, Pak. Tadi Roy bilang ada hantu. Ya, tadi sana, Pak. Yaudah. Papa antar Koko dulu pulang ke rumah. Nanti kamu jaga kakek. Papa sama mama mau temenin Roy di rumah sakit. Ya? Papa jalan dulu ya, Ma. Iya, hati-hati ya. Takut, Ma. Saya akan ditemenin. Ya tidur ya, udah malam. Iya, Ma. Awas aja kalau si Agus gak bawa duitnya ntar. Gua bakal bikin perhitungan nanti. Gimana? Ada duitnya gak? Nah, gini dong. Coba dari kemarin-kemarin lu banyak duit kayak gini. Ya kan? Waduh. Gus, bantuin gua dong, Gus. Diam aja lu. Gak ada setan. Dari mana aja sih, Mas? Pasti habis main judi lagi deh. Bawel banget sih. Yang penting aku kasih kamu duit untuk belanja. Nih. Semuanya ambil. Tapi ini bukan hasil dari main judi kan, Mas? Kenapa cerewet banget sih? Tinggal pakai udah. Ya, aku gak mau makan uang haram. Ya Allah, Siti. Ini bukan uang haram, aku kerja. Sumpah? Sumpah! Orang kasih duit bukannya senang. Mas Agus! Ini perasaan kemarin lampu udah dibenerin. Kenapa bisa mati begini ya? Lepasin! Lepasin! Mas Agus! Terus! Mas Agus, kamu kenapa sih? Kenapa hantu itu masih ngikutin gua ya? Masa iya dia mau ngambil harta bendanya? Mas, kamu tuh kenapa sih, Mas? Hah? Gak apa-apa. Gak apa-apa, kok kayak orang habis dikejar setan gitu sih, Mas? Mas! Sejak kondisi Roy semakin drop, papanya memang selalu ikut menungguin di rumah sakit. Tapi Roy yang sakit malah nggak bisa diam di kamar. Roy selalu keluar dari kamarnya
untuk bantu urusan hantu penasaran itu. Papa. Udah malam kok kamu belum tidur? Gak tau, Pa. Roy gak bisa tidur. Pa, Roy boleh ya jalan-jalan dulu di luar kamar ya? Gak boleh. Apa-apaan sih kamu ini? Badan masih sakit keluyuran terus. Udah lama, anak lagi sakit kok malah diomelin. Kasian kan? Habis bandel. Roy di kamar aja istirahat. Nanti kalau udah sembuh baru kita jalan-jalan. Iya, Pa. Oh ya, soal sekolah gimana? Kamu mau tetap di sekolah yang sama atau pindah? Pindah? Roy gak mau pindah, Pa. Roy, mau tetap di sekolah Roy aja, Pa, yang sekarang. Yakin? Nanti kalau Bu Sinta jahatin kamu lagi? Roy yakin, Pa. Roy bakal berusaha menjadi yang lebih baik, Pa. Biar Bu Sinta gak marah-marah lagi. Ya udah, kalau memang kamu maunya kayak gitu. Gue gak bisa tidur semalaman. Mas, kopinya diminum. Kamu kenapa sih, Mas? Kok kayak kurang tidur gitu mukanya? Ya, aku gak bisa tidur semalaman. Ya, kenapa sih, Mas? Cerita dong sama aku. Gak kenapa-kenapa. Ya udah, Mas. Kamu minum dulu gih kopinya. Supaya agak tenangan. Itu kopi apaan? Hah? Astaga, Mas. Itu kopi biasa kok, Mas. Kopi yang biasa kamu minum. Kopi biasa warna hitam, ini warna merah kayak darah. Merah darah gimana sih, Mas? Coba deh Mas lihat deh. Itu tuh hitam, bukannya merah. Kamu tuh kenapa sih, Mas? Ntar sore Papa ada meeting sama klien di kantor. Mungkin malaman kali Papa baru bisa ke rumah sakit. Gak apa-apa, kan Mama bisa jagain Roy. Ayo. Lo gak apa-apa, Gus? Muka lo pucat banget tuh. Gak apa-apa, gue kurang tidur aja. Kalau lo kurang tidur, lo mending istirahat aja dulu, pulang aja dulu gitu di rumah. Daripada lo paksain kayak gini. Ya gak apa-apa, kan ada jenazah baru. Jadi, gue yang ngurusin. Ya, tenang aja. Gila, rajin banget lo, Gus. Kagum gue sama lo ya. Ah, biasa, gue ngelakuin ini karena istri gue. Gue ketel dulu ya, cuci muka. Yaudah, gitu. Ngantuk banget. Ya. Yaudah, gapapa. Kalau bisa istirahat aja sekalian. Hei! Lu ngapain sini? Anak
Aneh banget. Hei. Om, Roy lihat Om dalam mimpi Roy. Roy lihat Om dikerubunin sama arwah penasaran. Om udah lakuin apa sampai kayak gitu? Hei, lu tuh anak kecil. Kalau ngomong sembarang gua geberin tuh. Roy gak takut Om. Yang harusnya takut itu Om. Karena Om yang membuat arwah gentayangan menjadi penasaran. Hei, ini anak ngelawan banget ya. Gue salah liat. Bener. Gue salah liat. Setan! Pergi kamu! Pergi! Pergi! Jangan, jangan! Jangan deketin saya! Jangan! Pergi! Pergi ya! Udah gak ada setannya. Gus, lo kenapa Gus? Lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ketakutan gitu sih. Gue kaget gara-gara ada lo depan gue. Yakin lo gak apa-apa? Mobil jenazahnya gimana? Baru aja dateng. Diantar pakai ambulan tadi. Yaudah, biar gue yang ngurus ya. Serusan lo? Yakin ya, yakin. Gue udah segar. Beneran nih? Bener, bener, bener. Tidak ada yang bisa mencegah rasa penasaran Roy, termasuk saya. Meski sudah saya larang, dia keluar kamar tanpa seizin saya. Rasanya pengen marahin dia, tapi saya tidak tega. Tadi Roy habisin jalan mah. Roy bosan soalnya di dalam terus. Iya, tapi kalau jalan-jalan izin dulu sama Mama. Mama buka kamar lihat biar kamu kan jantung Mama copot. Maaf, Ma. Masih sakit kepala kamu? Iya, Ma. Makanya jangan jalan-jalan terus. Ya istirahat di dalam. Sendiri ya. Lumayan nih, bisa dijual, jadi modal judi untuk Bang Firman. Yes.
Agus. Barusan keluarga korban nelpon gue. Katanya jenazahnya mau diambil sore ini. Makanya gue kesini buru-buru bantuin lo biar cepet kelar. Makasih ya. Ayo, gimana nih? Ini. Stop. Mama. Mama. Kok kayak ada suara bola? Tapi siapa yang main bola malam gini? Kayak ada yang gerakin sendiri sih. Siapa sih? Jangan dapet kita jalan-jalan lagi, Maya. Iya dong, pastinya. Sela! Ada jenazah yang mirip kamu kan, orang tua kamu, dan malah memakamkan jenazah lain. Itu semua karena kalung itu ya. Tolong kembalikan aku ke keluargaku, Roy. Iya kak, Roy bakal bantuin kok. Tapi kamu jangan sedih ya. Roy, duh kemana lagi anak itu? Duh, Roy mana lagi sih? Aduh. Roy, ya ampun. Kamu tuh, mama kan udah bilang gak boleh keluar-keluar kamar. Kamu tuh bandel amat sih. Maaf, Ma. Tadi ada arwah Sela, dia minta bantuan Roy. Sela itu siapa lagi? Ya itu arwah yang belakangan ini ganggu rumah sakit ini terus, Ma. Dia udah meninggal dunia. Jenazah yang dikubur sama orang tuanya bukan jenazah dia. Jenazah dia yang sebelum dikubur, Ma. Jadi maksudnya jenazah Sela yang dikubur itu bukan Sela? Iya, Ma. Gini ya, Roy. Mama ngerti kamu mau bantu arwahnya Sela. Tapi kamu kan juga masih sakit. Besok aja kita urusin masalah ini ya. Tapi tadi mama habis ketemu dokter, kamu besok udah boleh pulang. Iya, Ma. Mas Agus, dari mana Mas Agus dapetin kalung ini? Tolong jujur sama aku, Mas. Apa kalung ini punya orang lain? Punya orang lain gimana sih? Hah? Itu kalung aku beli dari toko emas. Sebagai ulang tahun kamu. Kenapa sih nanya soal kalung aja? Soalnya tadi aku ngalamin kejadian aneh, Mas. Tiba-tiba ada yang kayak narik kalung ini dari leher aku. Kayak ada sesuatu yang gaib gitu. Kamu tuh cuma mimpi. Udah deh, gak usah ngada-ngada.
Mas Agus, aku tuh gak ngada-ngada. Mas Agus, tolong udah jujur sama aku, Mas. Dari mana Mas Agus dapetin kalung ini? Siti, aku beli ini dari toko emas sebagai ulang tahun untuk hadiah kamu. Kenapa sih gak percaya sama aku? Bukannya bersyukur, udah dikasih. Ini malah nuduh-nuduh sembarangan. Ah! Mas Agus! Oke, Pat. Gus. Lu masih berani nongol di mari? Udah punya duit buat asik-asik di mari lu. Bawel lu semua. Ayo main deh. Ayo. Udah punya duit enggak lu? Nih. Nih. Lanjut. Darah. 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 Hei, ini darah. Ini darah. Woi, Gus. Ya, mana sih, Gus? Lu kenapa, Gus? Ini darah. Wah, enggak beres. Wah, darah. Enggak bener nih. Pergi. Dari malam gak pulang ya. Mana sih dia? Mas Agus! Mas! Mas Agus! Bangun, Mas! Mas! Jangan! Pergi! Mas sadar, ini aku Siti, istri kamu! Ini aku Siti, Siti! Siti? Ini aku Siti! Mas Agus, kamu kemana aja sih semalam? Kok gak pulang? Tidur di sini. Mas Agus, kamu kenapa sih kayak orang ketakutan gitu? Mas. Hah? Mau apa sih? Kamu kayak abis ngeliat sesuatu gitu? Aku enggak ada apa-apa. Sana pergi. Untung kamu udah boleh pulang. Enggak ada kamu, rumah merasa sepi banget. Si Koko enggak punya teman tuh, makanya kangen banget sama kamu. Ya kan? Makanya Roy, kamu jaga kesehatan, jangan sampai masuk rumah sakit lagi ya. Iya, Ma. Yuk. Apa yang kamu lihat, Roy? Ma, Pa. Roy tahu di mana tempat tinggalnya Sheila. Sekarang kita ke rumahnya Sheila ya. Roy, kamu tuh baru keluar rumah sakit. Masa udah mau ke rumah Sheila? Roy udah sehat kok, Ma. Roy harus kasih tahu mama sama papanya. Soal Sheila. Yaudah yuk, kita ke rumahnya Sheila sekarang. Wes. Apa maksud kamu? Jadi jenazah yang kami makamkan itu bukan jenazah Sheila? Mohon maaf sebelumnya. Saya tahu ini emang kedengaran gak masuk akal. Tapi Roy ini punya bakat khusus. Dengan mata batinnya dia bisa melihat apa yang terjadi pada jenazah Sheila. Gak mungkin. Gak mungkin kita salah menguburkan jenazah Sheila. Sheila itu anakku. Sebaiknya kalian semua pergi. Kalian udah membuat istri saya seperti ini. Tapi Roy beneran. Tolong pergi sekarang. Maaf kalau memang kami mengganggu ketenangan Bapak dan Ibu, tapi niat kami di sini baik hanya untuk membantu. Permisi. Roy sedih banget belum bisa menolongin arwah Sheila. Tapi bukan Roy namanya kalau menyerah begitu saja. Roy berusaha untuk menemukan kalung Sheila sekaligus orang yang mengambil kalung Sheila. Roy yakin kalau kalung itu ditunjukkan ke mama dan papanya Sheila, mereka pasti percaya sudah menguburkan jenazah yang salah. Udah Roy,
Nanti pasti ada jalan buat kamu nolongin Arwah Sheila. Iya kok. Itu kan petugas dinas yang aku mimpiin. Sheila? Situ tuh. Aduh gimana ini? Yaudah kita kejar aja yuk. Korban-korbannya. Ya, arwah-arwah itu ingin membalas dendam. Ampun. Jam saya. Ampun. Ampun. Jam saya. Tolong. Tolong, ampun. Tolong. Agus mengakui kejahatannya ke polisi.
lalu mendapat hukuman. Siti, istrinya Agus, sangat terpukul begitu tahu kejahatan suaminya. Kalung Sela itu yang disimpan akhirnya diserahkan ke Roy. Saya setiap hari dan setiap detik berdoa kepada Tuhan, semoga masalah kecil dan masalah besar saya kuat menghadapinya. Amin. Maafin saya ya, Nak. Saya sudah tidak percaya dengan niat baik kamu dan keluarga kamu. Iya, Om. Tante, yang penting kalung ini udah kembali, kan? Berkat kamu, sekarang arwah Sela bisa tenang. Makasih ya, Nak. Iya, Tante. Kamu yang tenang ya di sana. Roy bakal terus berdoa buat kamu.